Selamat sore, saya Kombes Pol Adam Erwin di SKMH, Kabit Humas Polda Papua Barat. Hari ini ingin menginformasikan bahwa terkait kejadian pembakaran kamp di perusahaan BKI Bangun Kayu Irian di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Setelah kami konfirmasi kepada Kapolres Sorong Selatan, AKBP Hoirudin SIK, beliau membenarkan bahwa telah terjadi pembakaran kamp perusahaan kayu BKI di Maibrat, Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2001 pukul 17.00. Dari keterangan yang didapat oleh Kapolres Sorong Selatan, yang dimana konfirmasi kepada salah satu pemilik perusahaan BKI tersebut atas nama Christian, menyampaikan bahwa membenarkan kejadian tersebut dan pembakaran tersebut dilakukan oleh salah satu karyawannya atas nama inisial LK karena sakit hati diberhentikan dari perusahaan tersebut. Sehingga si tersangka LK melakukan pemalangan sejak tanggal 28 November di perusahaan kayu tersebut dan tanggal 1 Desember melakukan pembakaran kamp tersebut. Atas perbuatan LK, kami dari Polres Sorong Selatan dan Polda Papua Barat akan melakukan mencari, menangkap, dan akan memproses yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum. Kemudian terkait video viral adanya kelompok dari KNPB Militan yang mengklaim bahwa mereka yang membakar dengan tujuan tertentu dan diviralkan, disampaikan dari hasil keterangan yang diperoleh oleh Kapolres Sorong Selatan bahwa itu tidak benar. Jadi kelompok itu datang setelah dilakukan pembakaran yang dilakukan oleh tersangka LK. Demikian, sementara kami juga masih mendalami situasi yang terjadi di lokasi tersebut. Polres Sorong Selatan di-backup oleh TNI di sana, sedang menuju TKP untuk olah TKP. Nanti bila ada perkembangan lanjut akan kami informasikan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.